Nikita Mirzani baru saja dijemput paksa sejumlah polisi dari Polresta Serang Kota. Peristiwa ini terjadi di Mall Senayan City, Jakarta Pusat pada Kamis, 31 Juli 2022. Mail, asisten Nikita Mirzani yang berada di tempat kejadian menceritakan kronologinya. Ini bermula saat artis 36 tahun itu menunggu mobil untuk pulang ke rumah. "Kita mau pulang, terus pas mau masuk mobil langsung digeruduk gitu aja," kata Mil saat dihubungi, Kamis, 21 Juli 2022. Peristiwa itu juga disaksikan anak bungsu Nikita Mirzani, Arkana Mawardi. "Ia nangis, dia bingung miminya kenapa? Gak mau ditinggal miminya juga," ujar Mil. Bocah 3 tahun itu menangis histeris karena menyaksikan sang ibu yang dikelilingi banyak orang dan hendak membawa. Akhirnya, Arkana beserta babysitternya ikut bersama Nikita Mirzani di mobil tersebut. Saat ini mereka tengah dibawa polisi dari Polresta Serang Kota.